Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama sahabat Poim, bimbingan belajar online interaktif dan menyenangkan. Anak-anak, sebelum kegiatan kita dimulai, kita berdoa dulu. Sika berdoa. Kaki tenang, tangan di tengah dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah kami ilmu dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin. Pinter-pinter semua. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak dapat mensyukuri tanaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui bagian-bagian tanaman. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenal huruf konsonan. Yang keempat, anak-anak dapat mengekspresikan perasaannya dalam menanam bunga. Yang kelima, anak-anak dapat melakukan koordinasi mata, tangan untuk menanam bunga. Yang keenam, anak-anak dapat mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai imajinasi. Teman-teman, kita mau belajar menyebutkan nama-nama bunga yang ada di rumah. Di rumahnya Bu Retno ada bunga kaktus. Yang kedua ada bunga kertas dan bunga pacar. Apakah teman-teman punya di rumah bunga? Teman-teman, kita mau belajar menyebutkan bagian-bagian bunga. Ada yang tahu bagian-bagian bunga itu apa saja? Tara, yang pertama ada apa ini? Akar. Yang kedua batang. Dan yang ketiga daun. Yang keempat bunga. Bisa teman-teman menyebutkan bagian-bagian bunga? Kegiatan yang kedua, kita siapkan kertas, spidol, dan daun. Kita mau menjiplak daun, teman-teman. Caranya, ada daun, taruh di kertas, lalu kita jiplak. BISA teman-teman, menjiplak daun. Kegiatan yang ketiga teman-teman, kita mau belajar menulis huruf bunga. Ada yang tahu huruf depannya apa? A. Coba dibaca B U N G A. Bisa teman-teman, pasti bisa. Kegiatan yang keempat teman-teman, kita mau menanam bunga. Yang pertama, sediakan tanah. Yang kedua, pot atau plastik polybag. Yang ketiga, bunga. Dan yang keempat, sekop kecil. Yang pertama, kita taruh tanah di dalam pot polybag. Sampai penuh ya, teman-teman. Terus kita masukkan tanamannya.
Cara sudah ya teman-teman. Teman-teman, setelah selesai menanam, jangan lupa kita siram. Biar tumbuh yang lain juga. Teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan. Sebelum berutna tutup, jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Kaki tenang, tangan di tengah dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu billahi robba wa bil islami dinna wa bil qur'an imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.